Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel FCM bareng sama gue Rizky. Di video kali ini gue excited banget pingin nunjukin kalian inspirasi paket audio yang sangat terjangkau mulai dari 3 jutaan. Kali ini kita menghadirkan dua item, yaitu penggantian speaker depan dan juga penambahan subwoofer kolom jok. Oke, jadi hasil yang akan terpasang di mobil Ranger semuanya terlihat OEM look original tanpa makan space. Proses pengerjaannya sendiri juga hanya sekitar 3-4 jam. Dan di samping gua udah ada speaker two ways yang akan menggantikan speaker mobil kalian. Ini adalah speaker Helix. Dan untuk di sebelah kiri gue ada subwoofer kolong jok dari Momentum yang akan dipasangkan di posisi kursi depan, baik itu di posisi supir atau di posisi penumpang. Kedua item ini akan terintegrasi menjadi satu paket dengan totalan budget 3,9 juta. Ini rinciannya. Kelebihan dari paket yang ditawarkan ini, karena speaker Helix adalah speaker brand dari Jerman dengan karakter suara yang cukup menarik nih Rangers. Di budget sangat affordable ini, karakter suaranya ini udah cukup memberikan kedetailan dan juga kejernihan pada saat kita mendengarkan musik. Walaupun memang kalau seandainya Rangers pingin cari opsi di atasnya, nah setelah ini nanti kita kasih opsi di atasnya dengan penambahan prosesor. Apakah itu prosesor? Prosesor adalah satu alat yang berfungsi sebagai dua hal. Pertama, untuk mengatur frekuensi, dan yang kedua untuk mengatur time alignment atau staging imaging. Alat ini akan memperindah suara karena memang suara akan bisa diatur secara satu per satu komponen, dan juga suara bisa diatur secara staging imagingnya. Jadi kalau kita duduk di posisi driver nih Rangers ya, staging imagingnya tuh rapi di tengah seperti ilustrasi gambar ini. Dan di paketan yang tadi kita udah lihat totalannya kan 3,9 juta. Kalau kita menambahkan prosesor Cello Magic, ini adalah prosesor 6 channel, totalan biayanya jadi hanya 8 juta rupiah. Apa sih perbedaan kalau kita pakai prosesor sama tanpa prosesor? Kurang lebih ya, secara bagan kita bisa lihat kalau tanpa prosesor bagannya hanya seperti ini. Sedangkan kalau dengan prosesor, maka bagannya berubah menjadi seperti ini. Dan hasil suaranya, seperti tadi dibilang, kalau fungsi prosesor ini bisa mengatur frekuensi setiap komponen, staging imagingnya juga akan rapi di tengah. Gimana dengan hasil contoh suaranya? Kita coba dengar. Gimana dengan kamu yang ingin naikin sedikit budget dengan hasil suara yang lebih oke lagi? Karena di paket berikutnya gue punya speaker yang masih made in Germany. Yes, masih dibuat tangan di Jerman. Kita pindah ke paket berikutnya. Yang udah ada di tangan gue ini adalah speaker Brudo serinya yang Scarlett. Ini adalah speaker handmade buatan dari Jerman. Harganya super terjangkau, hanya di 3.350.000 untuk speaker aktif. Yang menarik dari karakter suara yang dibawa sama Brudo, Brudo adalah produsen dari si speaker buatan Jerman ini yang memang concern sama suara clarity vokal yang detail dan warm. Dan buat kalian semua yang penasaran sama brand Brudo, karena dia nggak cuma punya seri yang affordable ini, dia juga punya seri high-end-nya. High-end-nya tuh ada tipe Azura dan juga ada tipe Echo. Dan untuk price list harganya speaker Brudo ada di sini. Sekarang kita lanjut ke paketannya. Ini ada 3 item yang ada di depan gue nih Rangers. Ada speaker depan Brudo Scarlett, kemudian ada subwoofer kolong jok Momentum, dan ada prosesor 6 channel
Cello Magic. Ketiga item yang ada di depan gue ini menjadi satu paketan, yaitu paket SQ Raya 1 yang dibanderol di harga 10 juta sudah all in. Dan yang lebih kerennya lagi nih, kita lagi ada promo. Selain paketan harganya cuma 10 juta, kalian udah dapat free perdam untuk dua pintu depan senilai 1,2 juta. Nah, kalian bisa lihat detailnya, ini detail paketannya. Dan kalian juga bisa lihat ini bagian char pemasangannya. Dan kalian juga bisa dengerin ini hasil suaranya. Oke, Rangers, hari ini gue happy banget karena gue berhasil bikin video untuk memberikan inspirasi paketan audio yang murah buat kalian semua. Tadi ada 3 paket, paket yang di 3,9 juta, paket yang di 8 juta, dan paket yang di 10 juta. Gimana Rangers tentang paketan audio yang super terjangkau yang SM hadirkan untuk kamu semua? Oke banget kan, karena memang barang-barang yang kita pilih ini brand-brandnya terjamin dan oke banget. Overall ya, semua produk yang ditawarkan di semua paket ini itu bergaransi selama 1 tahun. Kecuali speaker Helix. Speaker Helix ini garansinya hanya 1 bulan pemakaian. Sisanya nih semua garansi selama 1 tahun. Dan untuk pemasangan instalasi di Sunda Motor bergaransi selama 2 tahun. Semua pemasangannya dilakukan secara profesional, baik dan benar. Dan settingannya juga pastinya mantap. Semua paket ini berlaku di semua cabang SM Audio Bros yang ada di Jakarta, di Kelapa Gading, Tangerang di Gading Serpong, Bekasi, Summarecon Bekasi, dan Surabaya di Ngagel Jaya Selatan. Dan buat kamu semua yang mager, males keluar rumah karena lebih pingin nyantai di rumah, tiba-tiba mobil tuh audionya enak, kalian bisa ngelakuin home delivery service dari SM. Karena kita bisa datang ke rumah kamu, pasang ke rumah kamu. Dan gimana dengan kalian yang tinggal di luar kota yang SM gak ada cabangnya? Gampang, selama kotanya masih deket nih sama cabang-cabang kita, kalian bisa kontak dan kita akan pergi ke kota kalian. Contoh nih, kalau seandainya kalian yang tinggalnya di daerah Cibubur, daerah Bogor, daerah Depok, kita bisa datang nih ke rumah kalian. Atau kalian yang tinggalnya di daerah Tangerang, Serang, Banten, kita juga bisa datang ke rumah kalian. Dan kalian yang tinggalnya di daerah Bekasi, Kerawang, Cibitung, kita juga bisa datang ke rumah kalian. Termasuk juga Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Malang, dan sekitarnya, kita bisa home service ke rumah kalian. Oke, Rangers? Oke, Rangers, sekian tadi paketan yang udah gue sharing ke kalian semua. Dan yang buat kamu semua masih penasaran, pingin tahu tentang audio mobil secara detail, secara lebih lanjut, pantengin terus YouTube channel SM, karena akan banyak video edukasi yang akan kita kasih ke kamu semua tentang audio, aksesoris, dan juga otomotif. Dan buat kamu nih yang ternyata sama sekali buta tentang audio, kita juga udah pernah bikin video-video tentang basic pengenalan audio yang bisa kalian lihat di link deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan video itu bisa kasih gambaran ke kalian tentang bagaimana sih audio mobil itu. Oke, gua pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, jangan lupa juga subscribe YouTube channel SM, aktifkan tombol lonceng biar setiap kali ada video baru dari kita, kalian terus keep update. Sekali lagi, thank you so much untuk nonton video ini. Terima kasih udah support channel ini untuk terus tumbuh, maju, dan berkembang. Gua pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.